Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini, saya kembali membahas tentang 3 aplikasi cari jodoh sekitar gratis, tanpa biaya, bisa chat sepuasnya selamanya. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Berikut ini teman-teman adalah 3 aplikasi cari jodoh gratis tanpa biaya, bisa chat sepuasnya selamanya. Ini saya sangat rekomendasikan sekali kepada kalian. Yang pertama adalah aplikasi Waplok, teman-teman. Nah, di aplikasi Waplok ini kita bisa daftar terlebih dahulu, bisa menggunakan Facebook ataupun akun email Google kalian. Nah, kalau sudah daftar nanti tampilannya itu seperti ini. Kalian jangan lupa izinkan lokasi di perangkat HP kalian supaya aplikasi ini bisa mendeteksi keberadaan di sekitaran tempat tinggal kalian. Nah, ini tampilan Waplok kalau kalian sudah daftar. Nah, di atas ini teman-teman ada berupa cerita ya yang bisa kalian lihat. Kemudian untuk penyetingan kalian bisa klik di sudut pojok kanan yang atas. Di sini kalian bisa mengatur seperti jenis kelamin, kemudian lokasi. Kalau ingin mencari orang yang berada di sekitaran kalian, kalian centang aja orang yang di sekitar kalian ini. Kemudian dekat usiaku, kalian bisa mencari yang seusia kalian. Kemudian klik tombol selesai. Maka secara otomatis yang di beranda ini akan muncul orang-orang yang sesuai dengan yang kalian setting tadi. Nah, untuk mulai mengobrolnya, kalian tinggal pilih aja salah satu foto profil yang ada di beranda aplikasi Waplok ini. Bahkan di sini teman-teman kita diberikan jarak ya, di sini keterangannya seberapa dekat. Kalau kalian ingin mencari yang terdekat, silahkan kalian pilih yang jarak paling dekat ya teman-teman dengan tempat tinggal kalian. Contohnya seperti ini. Kalian bisa klik foto profilnya, kemudian untuk mengirimkan pesan kalian tinggal klik yang icon chat ini ya, kalian tinggal klik aja. Kemudian langsung kalian kirim pesan di sini, dan ini pesannya gratis ya. Kalian bisa kirim sepuasnya selamanya. Nah, kemudian juga di aplikasi Waplok ini ada beberapa menu yang bisa kalian lihat ya. Nah, di sini ada seperti menu yang menyukai kalian ataupun pengunjung. Kemudian di tengahnya ada aplikasi seperti video chat. Silahkan kalian coba sendiri. Kemudian ada menu message atau obrolan. Orang-orang yang sudah kalian kirim pesan akan ada di menu obrolan ini. Nah, silahkan kalian coba aplikasi Waploknya. Sangat sederhana dan sangat simpel sekali. Oke, kita masuk ke aplikasi yang kedua. Nah, di aplikasi yang kedua ini teman-teman aplikasinya namanya Lead Match ya teman-teman. Di aplikasinya seperti ini. Ini kita langsung saja buka aplikasi Lead Match-nya. Di sini kalian bisa daftar terlebih dahulu ya. Bisa menggunakan akun email ataupun Facebook. Nah, kalau nanti sudah daftar, nanti tampilan aplikasinya itu seperti ini. Ini tadi saya sudah daftar, tampilannya di beranda seperti ini. Nah, di sini teman-teman agak sedikit berbeda karena di sini tampilannya berupa foto avatar. Nah, untuk melihat fotonya kalian tinggal cek aja di sini satu persatu ya teman-teman. Misalkan seperti ini, saya klik aja foto profilnya. Nanti biasanya teman-teman kalau ada naruh foto, nah biasanya kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat fotonya. Nah, kemudian untuk chattingan kalian bisa langsung klik tombol chat seperti ini. Kalian klik tombol chatnya, kemudian langsung kalian kirim pesan. Ini bebas kalian ingin kirim pesan apa aja, dan ini gratis ya teman-teman. Namun di sini memang berupa foto profil. Kalian tinggal buka aja foto profilnya. Kemudian kalau ingin melihat foto, nah di sini ya ada yang menaruh foto, kan tinggal scroll aja ke bawah. Nah, di sini terdapat fotonya. Nah, kalian tinggal buka lagi aja yang lain. Nih ada banyak ya teman-teman. Kalian tinggal buka aja. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, seperti ini nanti dia akan meletak fotonya di sini. Nah, silakan kalian coba aplikasi Lead Match-nya. Kalau untuk pengaturan kalian bisa klik di sudut pojok kiri paling atas. Nah, di sini kalian bisa mengatur seperti umur, jenis kelamin ya. Kemudian klik tombol selesai. Nah, nanti di beranda ini akan muncul orang-orang yang bisa kalian chat. Kalian klik aja foto avatarnya. Kemudian kalau ingin melihat fotonya, kalian bisa scroll ke bawah. Nah, karena ini tidak semua menaruh foto ya, kalian bisa lihat yang meletak foto ya teman-teman. Sini ada banyak, bisa kalian lihat. Nah, di sini ada yang meletak foto. Silakan kalian langsung klik tombol chat.
Kemudian langsung dikirim aja. Pesannya seperti ini. Dan ini gratis, teman-teman. Oke, kita masuk ke aplikasi yang ketiga. Nah, di aplikasi cari jodoh gratis tanpa biaya bisa chat sepuasnya selamanya. Yang ketiga adalah aplikasi Uki, teman-teman. Tidak berbeda dengan aplikasi Late Match, di aplikasi Uki ini tampilannya juga berupa avatar foto profilnya. Nah, sebelumnya kalian bisa daftar terlebih dahulu ya, teman-teman. Bisa menggunakan akun Facebook ataupun Google. Nanti kalau sudah daftar, tampilannya itu seperti ini. Kalian bisa klik di bagian yang beranda ya. Nah, di bagian yang beranda ini, kalian bisa klik di bagian yang online ya. Nah, di sini berupa avatar juga. Sama seperti aplikasi Lead Match. Untuk mulai chattingannya, kalian tinggal pilih salah satu aja foto profil avatarnya. Sebagai contoh, nah yang ini kita tinggal klik aja foto avatarnya. Nah, biasanya kalian bisa scroll ke bawah. Kalian lihat apakah dia ada memasang foto profil atau tidak. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini tidak memasang foto profil. Untuk chattingannya, kalian bisa klik langsung tombol obrolan. Nah, kemudian di tombol obrolan ini, kalian bisa langsung kirim pesan. Bebas, kalian bisa kirim pesan apapun dan ini gratis. Nah, kalian bisa pilih lagi yang lainnya ya. Kalian pilih yang lainnya. Kalau nanti dia ada letak foto, nanti secara otomatis kalian bisa lihat di bawah foto profilnya. Ini kebetulan tidak ada letak foto. Dan ini balasannya biasanya cepat ya, teman-teman. Orang di sini pas respon kalau kalian ngechat ya atau mengobrol. Nah, penggunaannya simple, kalian tinggal klik aja tombol obrolannya, kemudian langsung kirim pesan seperti ini. Dan ini masih gratis, teman-teman. Silakan kalian coba ya ketiga aplikasi ini. Dan ketiga aplikasi ini bisa kalian download di Play Store. Yang pertama tadi aplikasi Waplok, kalian tinggal klikkan aja, ketikkan aja Waplok. Nah, ini aplikasinya. Aplikasi Waplok sudah di-download 50 juta kali ya. Kemudian yang kedua, ketikkan aja nanti kata kuncinya Lead Match. Nah, ini aplikasinya Lead Match sudah di-download 100 juta kali. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi Uki, teman-teman. Nah, ini aplikasinya sudah di-download 1 juta kali. Oke, teman-teman, silakan kalian coba ya 3 aplikasi cari jodoh sekitar gratis tanpa biaya. Bisa chat sepuasnya selamanya. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.